Selamat pagi. Pagi ini masih banyak anak-anak yang menunggu jatuhnya buah kulipisannya. Nah, itu ada lagi yang jatuh. Rebutan lagi anak-anaknya. Ini kayaknya anak-anak ini persis aja dengan yang tadi malam. Informasi tadi malam anak ini menunggu jatuhnya buah kulipisannya sampai jam 2 pagi. Iya. Nih, ini punya ponakan saya nih. Sudah ada 2, 4, 6. Gimana rasanya, Han? Jangan naik. Makanya itu gak gue ngebuk ngarengnya. Nah. Gede. Nah, ada melihat. Ada aman. Mana? Mana? Pecah. Nah, lihat. Nah. Pohonnya masih banyak ya. Jadi buah kulipisan ini tidak dipetik, tapi ditunggu sampai matang di pohon. Dia akan jatuh sendiri. Aca cari juga, nak? Hah, cari juga? Udah dapat belum, nak? Sekarang jam 1:30 siang. Anak-anak yang tadi tuh masih ada di sini. Pagi tadi kan kita ngambil videonya jam 9:30 pagi. Nah, ini masih belum berangin juga nih. Anak-anak ini sambil menunggu kalau ada hembusan angin buah kulipisannya jatuh. Kalau kita lihat sih sekilas di atas sana sudah banyak yang matang-matang ya. Dia kulipisan. Jadi dia kalau jatuh tuh ada getahnya gitu ya. Warna itu ungu, ada juga yang hijau. Nah, jatuh di depan. Ada lagi yang jatuh. Nah. Kayak apa itu ampunnya anak-anak depan. Ini pohon kulipisannya dari sisi lain ya. Apa dua jatuh persis di depan saya nih. Untung nggak kena kepala nih. Nah ini nah. Dia memang cirinya itu dia ada ini ya, ada getahnya nih. Nah ini yang lainnya juga. Ada 7, ada yang kecil, ada yang besar juga. Nah ini ada acilnya nukar. Ada acilnya yang beli dari anak-anak yang jatuh di ini, di bawah pohon ini. Berapa tadi ini, Jel? 5.000. 5.000 nih acilnya, nah. Nah. Kita masih menunggu minimal dapat 5 lah. Ada yang jatuh lagi di sana. Rata-rata sih kalau dalam semenit itu ada 10 butir yang jatuh ya. Ah, ini angin datang.
Tapi kok nggak ada yang jatuh. Terdapat dua ya. Kalau untuk menikmati kulit pisangnya sebenarnya, kalau saya secara pribadi sih dari kecil, saya lebih enak langsung dikupas pakai tangan ini aja. Langsung dikupas pakai tangan daripada pakai pisau. Tapi ini ada yang kurang bagus nih. Ada apa ya? Kayak ada kumbangnya. Kalau di sini namanya pira. Nah, ini ada piranya. Kebuka yang kedua. Kalau untuk kulitnya sendiri warnanya kan ungu, isinya merah berair segar ya. Lebih segar daripada minum jus. Enak. Enak-enak, seger banget. Apalagi sekarang sekitar jam 2 siang. Udaranya cukup panas ya. Menikmati kulit pisang yang baru jatuh dari pohonnya sendiri. Sebenarnya sih kalau nama bakunya itu kalau nggak salah pelipisan, bukan kulit pisang. Cuman karena kita di sini nggak kebiasa ngomong huruf E, makanya dirubah menjadi kulit pisang. Seger. Ini yang satunya tadi ada piranya ya, ada kumbangnya gitu. Masih manis. Kita pilih-pilih yang paling enak, paling nyaman untuk dikonsumsi. Kalau untuk kasturinya belum ada yang matang di pohonnya, belum ada yang jatuh. Mungkin sekitar setengah bulan lagi bakalan ada yang jatuh. Oke, kita langsung ke pohonnya lagi ya. Ya, nanti kita kesini dulu lah. Kita mau istirahat dulu, nanti sore kita kesini lagi lah. Siapa tahu sore nanti anginnya cukup kencang ya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.